Saudara, ratusan siswa sekolah dasar negeri Bunisari, Bandung Barat tak bisa belajar di sekolah lantaran gerbang sekolah mereka disegel buntut dari masalah sengketa. Para siswa SD ini berteriak di depan pagar meminta agar gerbang sekolah mereka dibuka. Karena tak bisa masuk, pihak sekolah pun terpaksa meliburkan para siswa. Penyegelan gerbang ini dilakukan sepihak oleh ahli waris karena masalah sengketa kepemilikan lahan. Pemerintah Bandung Barat akhirnya membongkar segel agar siswa dapat bersekolah kembali. Diselesaikanlah di proses yang semestinya akan begini, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dan penyegelan itu sudah terjadi 3 kali katanya, tidak hanya sekali gitu.